channel Bang Datok berbagi tutorial gitar. Kali ini saya mau coba share tutorial gitar dari lagunya Nirvana yang berjudul Oh Me. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah request atau yang lagi cari-cari tutorial lagu Nirvana yang ini, silakan tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Jadi tuning yang saya gunakan di sini itu tuning E standar untuk mempermudah tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau mainin versi asli songnya, itu nanti tinggal diturunin jadi D crash standar. Oke, kita mulai dari senar ke-6, fret ke-4, ke fret ke-5, ke fret ke-7. Kita petik senar ke-5 sambil ditekan pada fret ke-7, di slide down. Lalu dibentuk chord E. Oke, saya ulangi. Dari senar ke-6, fret ke-4, ke fret ke-5, ke fret ke-7, senar ke-5, fret ke-7, di slide, bentuk chord E. Diulangi lagi, dibentuk chord D. Jadi chord D yang kita pakai di sini itu bentuknya seperti C, tapi kita mulai dari fret ke-5. Ulangi lagi melodinya, gede lagi, pindah ke C, di slide ke D, lalu penghabisan di E. Oke, gerak lambatnya. Nah, jadi itu bagian verse-nya. Saya coba contohkan. Jadi contohnya seperti ini. Next bagiannya itu ke bagian chorusnya. Jadi terlebih dahulu saya coba contohkan. Jadi contohnya seperti ini. Permulaannya atau dari awalnya itu kita sama seperti yang di bagian awal, kita main melodi ke E, ke power chord C5, ke power chord D5, lalu ke power chord E5, lalu ke power chord G5.
pada bagian ini diulang lagi. Ke C5 lagi, D5, lalu E5. Lalu nanti setelah bagian ini nanti kita masuk ke melodi. Jadi chord pada bagian melodinya sama dengan bagian chord songnya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe.